وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانصر علينا قضائنا برحمتك يا أرحم الراحمين على الله توكلنا ربنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من الكافرين وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبركاتنا في الدارين آمين يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم ارزقنا التوفيق والهداية آمين يا رب العالمين ikdi hajati ikdi hajatina irhamna ya Allah irhamna ya Allah ya rahmat rahim. Tiga belah ada asuklah dan ketiga belah daripada tiga belah sifat ini Hasan Basri ni. Apa ni? Iman Ash'ari Al-Asha'irah ni. Dalam kafiyat Iman Ash'ari ni, dia kira 13 sifat ni kena hurai dengan jalan tafsir satu demi satu. Inilah kaum muktamad dia panggil. Kaum yang rajah, kaum yang kuat, kaum yang ada dalil. Tapi yang mustahunya yang 20. Hak tu hak mustahun. Ya lain dua tu. Hok tahir lain, hok musofu lain. Ya boleh. Kalau hok tahir, dia orang tak sebut mana juga. Kalau hok musofu orang sebut, tapi dia tak tahir. Ni pun dua tu. Sifat 20 ni musofu. Semua budak-budak gini ngaji sifat 20, orang tua pun sifat 20. Tapi yang muktama, yang kuat hok 13. Tapi hok 13 tu tak musuh, tak kecoh. Tengok setara mana dia pergi. Dan ke-13 kalam artinya kalam berkata-kata. Ni tua takrib to ayah dia kita rahimahullah, dia alih terjemah daripada berkata-kata daripada pekato. Ni witi molek sekali gue bila mau klik boleh royak kau ke kala ni dia ada pak namu yang suhu di dalam ilmu ni. Siapa dia mengaji sifat 20, mari bahas sifat kala, tak tubik pak nama kala. Orang tu belum jelas, belum reti, ngoti-ngoti lagi. Satu daripada pak istikmakan oleh ulama, yang disebut oleh para ulama kala ni ada pak nama. Dalam pak nama ni satu demi satu kita kena reti dan kena faham dia. Satu dalam pak ni kala dengan makna mana apa dah? Ayat dah dulu. Makna ismi ataupun nafsi.
Nah, ini orang jarang ngaji. Namu kalian nafsi, ya namu dua. Nah, aku satu ni, kalian dengan makna ismi atau nafsi. Namu dia dua, tuesa aja. Kalian nafsi atau kalian ismi. Kalian nafsi dan kalian ismi ni, kena ke hak mana? Kena ke satu sifat yang ada di zat. Yang ketiga belah, kalian. Haa, kalian ni. Kalian dengan mana ismi ataupun nafsi. Kalian ni, kalian nafsi atau ismi ni, satu sifat yang ada di zat. Dia panggil sifat makna. Kalian ni, bukan huruf, bukan suara, bukan arak, bukan Melayu, dan bukan segala sifat wadih tak sama. Haa, ni hok ni. Bila kenal ni dulu. Pah, baru tak bertukar dengan tiga tu. Haa, kalian yang ada di Tuhan ni, satu sifat namu kalam. Namu bagi satu sifat yang ada di Tuhan kalam, yang namu dua. Kalian nafsi ataupun ismi. Nafsi nasbah diri. Ismi namu. Namu bagi satu sifat yang ada di zat. Kalian ni tak ayah dia kita, kita talaki di guru. Habis tu ilmu ni, satu, kena ada sanak dia. Yang kedua, kena talaki dengan Tok Guru. Dengan dua ni lah, baru ilmu tu ada barakah. Kalau ilmu mengaji tidak talaki, awak mau mengaji dalam website, awak mau mengaji dalam net, awak tu tak ada talaki ya panggil. Boleh ngaji pun, tak gitu kan? Tapi tak sama dengan talaki, tak sama dengan cari sana. Guru ambil guru, guru ambil guru, guru ambil guru, guru ambil guru. Sup kepada sahabat, sup pada sahabat, sup pada Nabi. Itu panggil sana. Sana dia, dia tu. Dia panggil mutasir, dia panggil. Kalau gitu, kalau ismi dan kalau nafsi ini satu sifat yang ada di zat, dia panggil sifat maning. Yang 13 sifat maning. Kalian ini ulama nafi. Laisa biharfin wala sautin, bukan huruf, bukan suara, bukan degah, bukan koho, bukan arak, bukan cino, bukan erok, bukan bino, bukan melaka. Nak sama dengan benda baru tu, web. Dia panggil sifat kale yang 13, kale ismi atau nafsi ni laisa bihaqqin wala sautain. Satu di situ. Kali tu tuan takrir tak ayah dia kita rahimahullah, dia terjemah kale ni ni, kale arti perkata. Ya jemah. Ia tak terjemah berkata-kata. Kalan arti perkata. Sebab ada perkata, boleh berkata. Ni hak tak ayah kita, dia ada beza. Kalau dia ambil daripada kecik Melayu Patani ni, dia ada beza. Sebab ada perkata, perkata tu satu sifat yang ada di zat Allah. Ada perkata ni, dia boleh berkata-kata. Berkata-kata tu bukan benda ada. Itu beza. Salah satu daripada kita nak tahqiq ilmu, salah satu daripada nak kena masalah, agak panggil panah terjemuh. Lepas panah terjemuh tu, panah pitah bahasa Melayu tepat teh. Perkata, apa perkata?
namu bagi satu sifat ia ada di zat. Sebab ada perkata ni boleh berkata. Ha, lain. Perkata sifat maujud. Berkata kena ketakluk. Sebab ada pendengar maujud. Boleh mendengar, mendengar subuh. Benda ada so, benda sungguh so. Pendengar maju, mendengar subuh. Penglihat maju, melihat subuh. Tu beza dia. Kena parok dia. Maka daripada beza tu lah, baru kita jelas. Satu. Yang kedua, pak kita gawat baca lagi sini. Yang kedua, kala yang kedua, kala nafsani. Pun nama juga, nama dua juga ni. Kala nafsani atau kalimatun nafsi. Dua nama juga. Kala nafsani atau kalimatun nafsi. Hak ni, kala nafsi ni, kala nafsani ni atau kalimatun nafsi ni, hak ni subuh, sungguh. Satu pengertian yang kita reti di zat Allah Subhanahu wa taala. Ini kala duk di akar wa. Kala nafsani atau kalimatun nafsi, nombor 2 juga soalan ni. Hak ni kena sifat hawasa subuh. Sifat hawasa geti. Sifat hawasa sungguh. Yang kita geti di zat Allah Subhanahu wa taala. Lain je lah. Daripada yang pertama sana. Tapi dia panggil kala juga. Kalau hak kita dia panggil ke apa? Hadisun nafsi. Apa hadis nafsi? Kalau hak baru ni. Berkecek hati. Dia angin hati. Nak pergi situ betul. Nak pergi beli tu. Dia panggil hadis nafsi. Kalah juga tu. Aduk dalam tu. Ni pelik arak ni. Aduk dalam hati dia panggil kalah juga. Dia panggil kalah nafsani atau kalimatun nafsi. Kalau ada dengan orang Tuhan. Kalah nafsi ismi saat ni. Kodim. Benda mojuk hak kodim. Kalian nafsani atau kalimatun nafsi ni kodim. Karena benda subuk hak tidak ada mula. Kalian dengan makna nafsi atau ismi itu benda mojuk hak tidak ada mula. Kodim. Kalian nafsani ni benda subuk hak tidak ada mula. Kodim. Dua-dua ni kodim. Engkau mojuk sa, subuk sa. Wijalah. Lepas tu nak kita hakik lagi cara ilmu ni kena ajar. Tok guru misal supaya kita buat jalan. Kalau buat jalan saja peti we molai. Lepas tu tak ada jalan. Tak ada. Tak jadi jalan. Bukan tak jadi jalan. Jadi terkatuk dengan rupuk, terkatuk dengan siapa. Dia panggil tak baru jalan dia. Lepas nak pergi baru jalan, nak pergi licin jalan, kena berjalan seumur. Ilmu apa tu? Ni kita ngaji dah ketik dah. Tapi kita tak ada berjalan. Kira-kira nak upu. Cuba kita buat jalan, lepas kita tak jalan. Ya lepuk dah, dia panggil lepuk eh. Tak ada lepuk upu, tak gitu ya? Habis kat jalan kita motong, ada upu. Kan sehari dua kali. Okey, motor dulu itu. Motor sekali, akhir sekali, dua kali. Engkau tak ada. Rupuk surat tak ada. Baru ilmu dengan baca. Baru jalan dengan berjalan. Itu nak hidup dengan kitab tu bukan seni tu. Tak gitu kan?
Siapa dia duduk dengan bajak, hutan juga. Siapa dia malah pakai bajak, duduk di sini, hutan gelap. Itu kena baca. Sejik roda ni, tak ada yang cari sejik ni. Tiap-tiap malam ngajar sejik. Orang kau kira dulu, ngajar dulu, tak ada kan? Nampak dia mau tupik, buka speaker. Dia kata, gini nak tak ada. Ngajar dia muda kat luar tu. Bila-bila dia muda isap okok, tak itu kan? Ada orang ngaji hok sekali dulu masa di pondok ni. Tuh budak surah gitu. Kelik orang tak ada ngaji dia, dia pergi kutik selipat, tak di pondok dia berdoa. Surah kan? Gerti tak pergi? Gerti tak? Gerti tak apa? Cari tengok. Oh, okay, sorry dia. Dia terang ngajar orang okay. Jangan mak duduk orang okay. Berapa dah? Dua lah dia? Dua ni koding kedua ni. Kalian nafsi pun koding, kalian nafsani pun koding. Engkau bezanya, hak nafsi tu maujud, hak nafsani tu subuh. Dua-dua tu sama koding. Masuk daripada mala awalalahu wujudi yang kana awa adamiya. Tu tak ada koding yang terlupa. Yang ketiga, bagi yang ketiga pula dia panggil kalam masdari. Kalam masdari ni kena ke diri berkata-kata sanding lah. Dia panggil kalam masdari. Apa kalam masdari ni? Maujud ke subuk ni? Kalau dia tanya kita. Kalam masdari ni masuk hak subuk kan masuk hak maujud? Kalau dia tanya kita, klik ngaji. Nak jawab aku mana? Subuh. Dua-dua tu ya. Maujud subuh. Apa subuh? Apa kalau masnari? Namu bagi tanyu, namu bagi puji. Nak pergi ke mana weh? Dia panggil kalau masnari. Omol lah kalau demo. Dia panggil kalau masnari. Kalau ni subuh juga. Ini baru. Hok masdari ni subuk lagi baru, lagi ada mula, lagi mula dia beradu. Ambil kalau tak reti sini gi. Kalau kata kale arti berkata-kata senamu-lamu. Jadi duk kecek tak beradu. Salah selalu lah. Apa kecek tak ada beradu tu, orang tak ada pun kecek. Habis tak kena terjemah, gila. Habis tu terjemah ni, takut nak semabuk ni. Kala hati berkata-kata. Kata selama-lama kalau semua-sama hidup saja. Tapi dia nak oyak hal lain. Bukan nak oyak kala masnari tu dah. Kala masnari ni, diri tanyu, namu bagi tanyu, namu bagi puji, namu bagi maki. Dia apa ni? Dia ni molek. Dia ni orang tak kena. Itu panggil kala masdari. Orang panggil masuk dalam amru etibari. Benda kira-kira. Kali itu orang ni putuh mula. Tengok. Teka masa Musa dia berkajian dengan Tuhan di Bukit Tarsina. Mula. Lepas tu lah ni, dia kata-kata lagi kan? Beradu kan? Itu panggil kala masdari. Mula, lepas tu beradu. Ini subuh. Lagi pula baru ni. Kalau masa tadi ni baru. Habis tu ayat dah tu. Kalau kita tak reti dalam pak ni, geno kau dah. Kalau baru kau mana pula dah. Tu ayat mana hak baru? Hak masa tadi. Kan hak ni namu bagi kecek, namu bagi tutup. Dia panggil masuk ada amru iktibari. Hani ada mula, hani berputus. Tiga. Yang ke apa?
kale mas dari dada. Iya ke apa? Kale lafzi. Apa kale lafzi? Ah, hu sogo ya ada di angin. Atau kale lafzi. Ani ni, tengok dia mula dengar ni. Kale lafzi ni, hu sogo ada di angin. Ah, ini itifak sumuh zahat kata makhluk Allah. Allah wa hu sogo ya ada di angin. Ia panggil aratun yakubil hawa. Arat ya ada di angin. Ini panggil kalian lafzi. Ini baru juga. Baru sekata mawujud dia. Haa, tu baik pak. Kali tu pak ni hak kita nak bicara tu. Hak kata bukan huruf, bukan suara tu kena hak mana? Kena ke kalian nafsi atau ismin. Ah, ada pun kalian masdari baru. Kalian lafzi baru. Kalian lafzi ni baru lagi mauju. Kalian masdari tu baru lagi subuh. Hak akhir, hak dua ni baru. Tapi ada beza dia ni. Kalian masdari tu subuh benar sungguh. Kalian lafzi tu mauju huruf Allah yang ada di angin. Belah pak ni kalian ni, dalam pak kalian ni ni, dia panggil hok koding dua, kalian nafsi dengan kalian nafsani. Hok baru dua, kalian masdari dua lafzi. Contoh, nak buat tarik reti, nak misal. Kita ada sifat kalian kita di anak lidah. Kalau kita tu huruf suara ke tak? Tak ada huruf. Ha? Eh? Kalau kita huruf suara ke tak? Sifat kalau kita huruf suara ke tak? Ha, ambil kata jari yang berhenti. Tak ada huruf. Ha, tu. Tutup lebat dah. Pah nu, 30 hari ada mengaji bila Jumaat ni, kau mana? Itu ah. Kok kita makhluk pun kalian dengan makna kata tu bukan-bukan suara juga. Namun bagi arak yang ada di anak lidah kita. Kalau huruf suara kena sing saya kegi, patut kering. Tak kena? Bukan huruf suara juga. Kalian kita ni pun. Hengah-hengahnya. Kalian kita, sifat kalian kita kena ke arak. Haa, tu biasa dia. Kalian Allah, sifat kalian Allah, bukan arak. Dia panggil sifat makning. Huruf kita ni kena ke arak ada di anak lidah kita. Tapi pada pihak bukan huruf suara tu. Haa, yelah. Tapi huruf kita ni makhluk. Lagi pula arau yang ada di zat kita juga. Sebab ada perkata di anak lidah kita ni, kita ada angin-angin nak pergi kecek dengan tu ime. Ada angin-angin tu dia panggil kalian nafsani. Hadis nafsi kalau hak makhluk ni. Dua dah. Dia ada angin-angin pergi masa ime. Eh tu ime. Nikah ke ime? InsyaAllah. Mudah insyaAllah. Tak ada mebo kalau punya nikah kau. Allah. Tak ada tanya lagi. Ada ni ke? Ada ni pun insyaAllah. Tak itu kan? Degah kau mulai. Tak itu kan? Jadi kita tanya tak? Gini nikah tak ini? Gini nikah tak panggil kalian masdari. Royak. Namu bagi royak. Patut ini kata bila? Esok. Panggil namu bagi putuh. Oh, duk kecek dengan suami. Oh, molek tangga suami. Namu bagi puji. Itu kalian masdari. Dan kecek. Kalian masdari. Tubik perkataan. Kataan itu panggil lafzi. Oh, itu huruf suara yang ada di angin. Kalian masdari dengan lafzi. Baru kedua-dua. Hingga masdari di subuh.
lam di itu maujud. Apa hal tak bisa sana? Sekali lagi. Audallah ni dia ada sifat kalah. Satu sifat dia ada di anak lidah dia, bukan huruf kasara juga. Tapi kalah audallah ni dia panggil kena ke arak, kena ke makhluk, kena ke alai. Ada waktu tu dia ada angin dalam hati kata nak pergi kecek dengan tok kemeni. Dok angin dalam perut nak pergi kecek tok kemeni, tok kemeni dia panggil kalah juga. Waktu kalah nafsan ni. Ada angin nak kecek dalam perut tu panggil kalah nafsan ni. Baru dia panggil hadisun nafsi dia panggil. Dok kecek hati. Arak dia panggil kalah juga. Manakala dok ingat dalam hati nak kecek tok kemeni, pergi siapa rumah tok kemeni, tanya, tok kemeni ada ke tak eh? Itu panggil nama bagi tanya. Dia mau kata ada, naik tanya tok kemeni. Tok kemeni, ni nak buat bak bacarak segini. Tak gitu kan? Tanya tu kalau masdari, bunyi huruf suara tu kalau lafzi, cukup pak. Huruf suara tu kalau lafzi. Oh tu maujud. Cukup pak. Kalau nafsi adalah ni ada di anak lidah dia. Arab. Nafsani dek angin dalam hati nak pergi kecek dengan tok meni. Dan kita mun tanya kalau masdari. Dan tanya bunyi huruf suara kalau lafzi. Cukup pak. Dalam pak ni mano hok selama-lama. Dalam pak ni hok mano hok selama-lama sabik di Tuhan. Kalau nafsi dengan nafsi dengan ismi tu lah tu. Dia dua nama tu. Hok selama-lamanya kalau nafsi dengan kalau nafsani. Itu selama-lama di Tuhan. Kali itu dikandaki berkata selama-lama itu. Selama-lama ada sifat kalah di Tuhan. Selama-lama Tuhan sedia nak berkajak dengan siapa dia. Itu selama-lama senantiasa tidak berputus, tidak bermula. Kerana kodin. Itu buat progres itu. Nak kerti itu. Cukup kan? Cukup dapat kan? Kalian nafsi, kalian nafsani, kalian masdari, kalian lafzi. Hok selama-lamanya ialah kalian nafsi, kalian nafsani. Hok berputuh dan bermulanya masdari dua lafzi. Kerana masdari dengan lafzi ni hadisun hadis. Hak dua yang awal tu qadimun. Tu dia panggil beza dia, farak dia. Barulah kita reti sejelas-jelas sifat kalam. Kalau kita reti daripada pak nama yang dihuraikan oleh para-para ulama. Murak pada selama-lama tu satu Allah ada sifat kalah dia selama-lama. Hatu selama-lama kata. Yang kedua dok sedia. Dok mencadai nak kecek dengan siapa yang dia kena selama-lama juga hatu. Karena dia betul dengan Allah dan gizi kodeng bagi kalah. Yang lagi di situ. Kaitu dua-dua tu selama-lama. Hanu selama-lama ada. Hanu selama-lama subuh. Tu tempat tikar. Tapi kodeng tu sama kodeng. Tapi selama-lama sifat nafsi tu panggil maujud. Selama-lama nafsani panggil subuh. Subuh dengan maujud tu masuk dalam tarikh dia. Mala awalalah wujudiyan kana aw adamiyya. Bagai dia benar dua. Sama ada maujud atau subuh yang tidak disifat dengan mula. Kodeng. Itulah selama-lama kalau semula kita.
Aduh. Wih, bom-bom bayar lu tak apa? Tak itu ya? Itu dia. Itu. Ya tu baik suara tu kerana belagu mulut kita belagu dengan lidah. Tapi dia ada sifat. Kalau tak ada sifat dia tak tubik ke? Kalau kita buat kerana tiap-tiap saat ni kita kata suara iaitu pada anak lidah. Ya. Jadi kata kerana keadaannya tiap-tiap jiring tu lazim kerana Arab. Tapi tiap-tiap Arab tak lazim ada jiring. Jadi apabila kita ambil kata keadaan yang kata hot kata berlaku sekarang, jadi kata suara yang tak ada pada anak lidah. Suara ya hubat sifat dia ada di patak lidah. Ada hubat, ada sifat tu lah boleh mengeluarkan sorga. Ambil kayu katok. Katok kayu tu lah keluar sorga. Yang panggil sorga tu maujud tapi arok ya ada di hawa. Karena tak ada sorga dan ada ilmu ni arodun arok. Ya kumu ya ada bil hawa di angin. Sampai tu kalau kita duduk kota bukit, dia panggil kelem tak ada, terosak. Dia panggil, itu ya? Angin tak pergi. Sampai berusak, tak kelem tu, tak kalah tu. Nak uwi dah cian, nak turun, nak tak langit. Itu ya? Dia panggil, kalau kita tak pakar ni, dia panggil, satu tugu tu, kalau kita tak pakar ni, dia panggil telinga dajah. Telinga dajjal itu tidak. Dajjal ni nak haru ke manusia. Baru dia hantar telinga ni, punah banyak anak orang dah. Baru telinga macam mari. Tua tak hari lagi. Tak itu ya? Ni tengok tu ubu dah buat kaji ya. Allah modem Yahudi. Ni telinga dajjal. Tapi hantar telinga hari tu pun manusia punah banyak anak dah. Lagi kena ada romban beki budak hak dekat linggo raja. Mata raja hak nu odok dalam rumah kita. Oto besar sikit ada si oto mata dia. Oto yang makan banyak orang sikit pak tok apa nyi makan be. Tak itu nyi butuh pe tengok gak kan cucu buka. Tak itu dia tak ana buka. Ada gedak orang tua dekat tak itu. Aku tak tahu lagi ni, orang tua ni, apa yang kamu cuci rupu? Anu nak tengok mata raja tu, orang tak gocoh anjay. Ada juga orang lekat yang gocoh. Ada bagi yang buat kita, lekat muai, tengok muai. Budak Allah, lekat cerita, tengok cerita. Orang yang lapis ngaji sikit, tengok warta berita. Warta berita tu bakal tengok. Berita kata, wak wih haru otak belakang. Kerana faham sama banyak berita berita. Tak ada? Baik saya dengar kalau nak wisni hati. Tak itu ya? Kena ayok ni jatuh, kena ayok ni naik. Nama itu. ni baru dajak hatta mata ni dengan telinga. Tuat hari ini. Ambil tu Nabi kata, mana kalau dajak tu baik. Bunyi kata dajak tu baik. Lagi sudah. Kalau dengar pengaruh dia, orang yang ada imedah pun ada punah. Ni kisah dah ajar. Ambil orang ni, kalau kita pakai mata ni, halus hingga sikit ni. Dia tak tengok panjang ni. Ada orang maha, 10 ribu tu mata luah lagi tu. Dia pergi jauh tu. Ada website, ada line, ada... Itu dia pergi jauh mata tu. Dia mata ni pun tak support juga. Orang ni mata halus ni. Tapi budak-budak ni kalau kita ngapah usah tu, yang minta ni. Esok-esok ni, no, tak nak ngaji lagi, dia mahu tak ada keng dulu ni. Keng. Tak kerti kat kita keng batu pun, tak tahu lah karung pun. ni mata lu, kalau hak mata besar, kalau tak ada apa, pakai tak cuek gitu, sepatutnya boleh jaga dah.
ini benar tak jadi. Kalau nafsi, kalau nafsi satu sifat ya ada di zat. Kalau nafsi satu sifat ya ada di Tuhan. Kalau nafsi ini satu sifat yang subuh di zat Allah. Khonu mawjud di zat Allah. Khon nafsani ini subuh di zat Allah. Satu pengertian yang kita reti di zat Allah. Jadi kata tiga kakek itu sebab tak lelah. Sebab kata hijah. Hijah itu sifat makni yang ada di wahdimu. Bulan satu sifat ya subuh di wahdimu. Kita tunggu reti ya bulan ada. Hijah duduk tupai wahdimu juga. Tapi tupai siapa tanggung ada. Mawjud yang panggil. Ada pun bulan tupai wahdimu juga. Tapi tupai sungguh aja. Nafsi panggil sifat Allah. Mawjud ada di zat. Nafsani subuh sampai di zat. Kan? Kalau nafsi ada ke murad di situ ada ke parah. Hok tu demo dak balah tu. Istilah dak balah ada gaduh-gaduh tu tubik kita tu. Tengok kata kena ke hok mano tu. Tak itu kan? Tak ada sub dua kali bercung di apa ni? Di jamiah pun tak ada sub. Gaduh gitu. Kau ni kata gitu, kau tu kata gitu, kau ni kata itu apa panggil? Duduk di dalam pahami masing-masing dia panggil. Kau ni dia panggil masuk daripada bukan usulul akidah. Dia panggil furu'ul akidah. Kawan ni faham lagu ni. Kawan ni faham lagu ni. Pada eh faham lagu ni. Hak ayah kita. Hak ayah kita. Nafsi satu sifat yang mawjud di zat. Adapun nafsani satu sifat yang subuk di zat. Itu hak dia. Pada yang mudah jauh dia tadi kata hak tu lah. Kalimat tafsir itu hatullah muradih dengan nafsan ni. Kita nak tak ta'aluk. Ta'aluk kanji suri kodim. Jadi ta'aluk kalian ni dia tu ta'aluk kalian ni dilalah. Dilalah ke apa? Kalau dia hadap ke waji, mana ta'aluk dia? Berkecek dengan Musa. Diri berkecek tu. Orang panggil kalim masdari. Namu bagi tanya. Wama tilka biyaminika ya Musa. Apa ditanggimu tu Musa? Namu bagi kacik kalim masdari. Iya asa ya tuka aku. Ni Tuhan. Padahal Tuhan tahu laku-laku. Tapi wak cerita dia panggil. Hingga pah tuka mu tu apa ni? Wa asun ala wa namikul wa poh pekambing. Jadi semua Nabi, semenjak pada Nabi ada siapa Nabi kita, Nabi kata tak ada satu orang pun Nabi tak perlu kamu. Jadi perlu kamu ini sunnah. Tapi hak bunuh lepas. Dia ngaji tapi. Jadi perlu kamu itu sunnah. Tapi hak lepas itu punuh. Habis Zarwa itu. Jadi kita nak pada ta'aluk pada suluh qadim. Kita nak tak jadi antaranya semua ke atau tepat yang khusus. Ya, suluh qadim boleh pergi api patuk pada. Jadi tetap lah. Boleh tak? Lepas di antara kita nak ke amru itibar, kita letak dari situ tu tahap letak dia. Patuk pada tu setia kalau. Tadi mohon letak atas dikata sifat ni. Kali yang empat. Diri nak mencadar tu masuk pada kalian nafsani. Maksudnya subuk juga. Lepas tu tak suruh kau ni tu nak tak cip ke mana? Apa? Dia sedia. Diri sedia. Sedia apa? Patut pada sedia bagi nak bertutup. Aja, atau suruh ni. Apa? Benda tu mojuk kan? Dah subuk kan? Kalau duit kita ada 10 kau. Patuk pada nak pergi beli ikan di atas kereta. Patuk sumu. Sebanyak mana bagi atas kereta tu?
patok lah kalau ibu lekop ni. Tapi dia punya beli bukan beli. Ada panggil tanggi pula. Tak ada. Patok Allah buat mungkin. Asal mungkin sudah. Tapi Allah buat lah kau kan. Ada. Itu panggil kau tengok. Kalau kita kata takluk ya bilangnya kalau kata setuluhi koding tenggi zihadih. Goliknya bila kita ada golik dia ambil hak suluhi dulu. Dia panggil tertik pada takul akal. Karena ambil hak suluhi dia panggil suluhi, dia panggil umum makin habis. Ambil dia tak tak apa. Hak tenggi tu hak kos, dia tak punggung. Tu suku pula tetek dia. Tu panggil gua ambil dia panggil. Habis di situ. Gigi pula, gigi pula. Masalah terjemah dia kena kalau mengucapkan kalamullah pula. Kalau kata kalamullah. Kalamullah ni dia ada dua. Ada kalamullah dengan makna sifat kalam nafsi sani. Ini kodin. Ada kalamullah dengan makna Quran lapa-lapa urus suara ia turun pada Nabi kita. Itu hadis. Habis itu Quran dia ada dua arti. Kalau Quran dengan makna kalamullah, itu kodin. Ada pun Quran dengan makna al-munazzal ala Nabi, itu hadis. Dia ada di ketang. Itu beza dia. Tapi kalau itulah kalamullah, kodim. Tapi kalau itulah Quran, tengok. Quran mana-mana. Quran dengan mana kalamullah, kodim. Quran dengan mana huruf Allah, hak tu pada Nabi, hadis. Itu perbeza. Tapi Iman Ahmad Ibn Hamad ni dia warung. Masa puak muqtazilah mereka tu tekeh suruh dia baca, dia kata Quran ni hadis, dia tak kata. Tu orang panggil takut dia sebab umat di belakang ni yang jauh masuk grup dia. Hak situ yang nak ayat kata Allah kecek dengan Musa ni banyak kali. Tu tak lima tu. Tak itu kan? Habis tu. Dan ketiga belah kale arti berkata-kata lawenyo, lawe berkata-kata tu kelu bisu. Boleh kata lah kau tu kelu bisu tu lawe bagi kale. Lawe dengan mana kena? Lawe dengan mana di? Apa mana di? Tak boleh nak beri pun dua benda yang wujud di tak boleh nak beri pun. Kala wujud di, bisu wujud di. Dia panggil di. Sabit kala, bisu tak ada. Tu mana lawe. Bukan lawe mana belaga. Bukan lawe mana gocok. Bukan lawe mana tanding tau. Dan makna kala, ni tarikh je ni. Dan makna kala Allah Ta'ala itu, iaitu sifat yang maujudat. Yang ada. Jangan kata yang dia ada. Terjemah tu kena ingat. Padahal dia isim apa? Kalau turun sorah dia kena yang dia ada lah. Tapi tak boleh terjemah. Kalau sakut pahuk isim apa? Sakut pahuk dengan kodeng. Ulamu suruh lari mari terjemah dengan makna isim pahuk. Dia panggil min itlaki ismil maf'u wa iradat ismil fa'ili. Dia panggil sifat yang maujud, sifat yang ada. Ada siapa tangga mana lah. Ada hanya siapa kalau kita Tuhan nak uji kita tengok, boleh ya? La ra'ayna tu. Kan dia ada. Ta'rif benda ada ni, sah ditengok, sah didengar. Dua ta'rif. Ta'rif benda maujud, kena ingat. Ma yasih wa ru'yatu wa yusma'u bihi. Benda yang sah kita tengok dan sah kita dengar. Tiap-tiap benda sah kita tengok, dengar, orang panggil maujud semua. Benda sah kita dengar, benda tengok, semua masuk benda maju. Bang boleh tengok belakang, kan boleh dengar belakang. Semula pula, semula pula. Sekat tarikh kat tu dulu. Tiap-tiap barang sah didengar, sah ditengok, maujudat.
benda ni benda ada. Ha, apa? Boleh tengok, boleh dengar, suku kira pula. Ha, ingat molek ni. Tepat-tepat aluh-aluh ni. Lagi pula kodi ma. Koding. Koding apa koding? Ada dia tidak ada mula. Kalau hak maju ada dia tidak ada mula. Kalau hak subuk sungguh dia tidak ada mula. Dia panggil kodim. Yang berdiri ia, yang ada ia. Ia sifat kalam. Domi dia tu. Yang berdiri ia, yang ada ia. Ia sifat kalam tu. Dengan zat, yang ni dia zat, yang kodim. Ah, contoh. Masing satu sifat yang ada ia, ia masing digarang. Ah, tu nak bagi nampak hal baru. Nak bagi nampak atau sama-sama sifat pasal ada. Pedas satu sifat yang ada ia di lada. Ah, manis satu sifat yang ada di sakar. Ah, tu panggil sifat manis hal baru. Itu sifat kalian ni satu sifat yang ada di Tuhan. Satu sifat yang kodeng. Kan zat dia kodeng. Zat dia kodeng, sifat pun kodeng. Ha, kita ni zat baru, sifat pun baru. Ha, dia belasih kau tu tu. Lagi pula tidak berhuru. Hanafi. Ha, dah lepak tu. Hal mana ni? Hal tidak berhuru ni. Kalian nafsi. Ha, kena tulis gitu lah. Kena klik ke warna pak nani tu lah. Dok nafi hak mana ni kalian ni kodeng. Tidak berhuru dan tidak bersoro. Huru pedok, soro pun dok. Ha, kau gelak lagi. Pak Nabi Musa, Nabi Muhammad dengar lagu mana huru pedok, soro pedoknya. Melekat dok kecik hari-hari dengan Tuhan ni. Kalian Tuhan bukan huru, bukan soro. Pak geti lagu mananya. Ha, kilah itu. Iman Asy'ari dia ambil takrif ani benda mawjud sah ditengok sah didengar. Kalau itu sifat kalian di benda mawjud, kalau itu sah Nabi Musa dengar, sah Nabi Muhammad dengar. Karena benda mawjud. Malaikat dengar sah, Nabi kita dengar sah, Nabi Musa dengar pun sah. Karena benda mawjud. Pas dengar lagu mana? Ha, tak lagi. Dengar lagu mana tu tak lagi dah. Kafiat dengar tu diserah kepada Allah. Mana cara dengar tu dijahirkan di atas kita. Oh tu kena serah pada Allah 100%. Ah tu pula hak Tuhan kita tak reti. Hak makhluk ramai-ramai ni banyak kita tak reti ni. Tak reti ni. Ah suara kok anjay nu mari, suara kok Mekah nu mari, suara kok Malay nu mari. Dengar semenek, tak ada royal, tak ada kok mana, nyemari kok mana cepat kita lagi. Ha, dengar tak? Dengar. Pak mari kok mana? Ha, pecah pala, boleh royal. Ha, duk misal sepuluh honyo kota ada. Dengar tak? Dengar. Pak ayat tu baik mana? Ha, tu pecah pala nanti. Ha, ni pun. Nabi Musa dengar, Nabi Muhammad dengar, kata Asyari, sifat kalih, hak kodeng, hak buka, buka sorok. Pakai tanya dia dengar lagu mana? Serah Tuhan. Kafiat dengar majhulatul lana. Di jahil atas kita. Serah pada Allah 100%. Ha, seni ngaji usul. Ha, tepat tak lagi serah. Ha. Dan tidak terdulu. Ha, dulu betul. Sifat ni ni. Kalau dia kodeng. Dan tidak terkama dia. Agama dia bodoh. Dan iaitu sifat yang satu. Satu sifat yang ada di Tuhan. Kale arti perkata. Namun bagi satu sifat yang ada di zat. Tetapi bi bagi kale itu bi berapa bagai yang iktibar, yang kira. Ha, tu je. Kena duduk kira. Ha, kena duduk cik tengok. Maka daripada sekira-kira takluk dengan ditentukan perbuatan semaya upamu dikata amat sungguh. Ha, kalau dia kata hakimu salah. Ha, kita reti, kita reti suruh semaya. Ha, terpanggil dilalah. Ha, dilalah pada wajib hakimu salah maya. Tu apa panggil amat.
wa atu zakah wirakaanah ke bangi amal. Ah, mari daripada sepakale. Dan daripada sekira-kira takluk dia dengan ditutup tegak upama zina. Ah. Dikatakan nahyum lagi. Wala taqrubu zina. Yang masuk dekatlah zina tu. Yang masuk dekat zina. Zina tu tak lagi. Tak lagi masuk dekat. Ambil tu kalau nak pakai Zuhir Quran. Wala taqrabu zina. Jangan kamu masuk dekat dengan zina. Zina tu yang lain tak? Tak. Pang boleh. Hai, dekat lagi tak boleh masuk. Tak gitu kan? Eh, jangan masuk dekat ni, buruk ni, budak ni, bekai ni. Pagi-pagi kepala boleh. Ha, tak ada gamuk aku tu. Tak gitu kan? Ah, kena pakai ulama lah lah tu. Wala taqul lahuma uf, jangan kata uf dua mukmu. Pas sepak tak ada royak, tak ada lari, sepak boleh. Boleh. Tak ada lari, tak gitu kan? Selerok tabuk habis lalu. Ambil ingat Quran. Ada orang sesat dengan Quran, ada orang punah dengan Quran tu. Ada orang sesat dengan hadis, ada orang punah dengan hadis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mana tak boleh ziarah kubur? Nahitukum an ziyadatil kubur. Lari akhir aku akan ziarah kubur. Patut ziarah apa Nabi lari ni? Ada juga orang punah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Habis tu kena talaki dengan tu. Daripada sekira-kira takluknya, takluk kalah. Dengar bahasa Fir'aun buat bagi upamanya. Dia koyak ha Fir'aun, cerita Fir'aun tak ada oleh Quran kan? Padahal Fir'aun ni tu ada cerita oleh Quran bukan sekolah tiru. Nak menakuti ke dia? Apa nak menakuti menjadi pengajar kan? Siapa jadi tua, siapa jadi kerajaan, siapa jadi tok menik, siapa jadi tok nebel, jadi gapo-gapo, jangan jadi seperti Fir'aun. Kerana Fir'aun ni, jadi dia tua tu, engkau mengaku dia tu Tuhan, suruh orang di bawah dia tu sembah dia. Tuhan bubuh oleh Quran tu, nak jadi pengajar gali, ibratan li ulil albab dia panggil. Bukan nak suruh tiru ni, nak suruh menakuti ke dia. Siapa dia di kalangan kita jadi tua, jangan paksa ke rakyat memperhamba kepada dia, jangan. Kena buat kedemak kepada rakyat mana. Apa? Nak tiru siapa dia? Kalau jadi kerajaan. Kena tiru Nabi, Nabi jadi kerajaan. Kena tiru Abu Bakar, Abu Bakar jadi kerajaan. Kena tiru Umar, Umar jadi kerajaan. Kerana yang mana cara kepada rakyat. Cara kepada Umar, cara kepada makmum dia, dan cara kepada rakyat. Itu lah contoh habis dari Quran itu. Ni kalau nak jadi gapo kena tengok Abu Bakar. Mu tengok Fir'aun boleh tapi jangan buat sebab Fir'aun. Kalau mu kaya mu tengok Korong tapi jangan jadi mu sebab Korong. Kalau mu nak kaya mu tengok Abdul Rahman bin Auf. Ya ada dua bahaya tu. Kekayaan orang Islam banyak kaya. Orang Islam banyak jadi kerajaan. Boleh kedua tu. Mana agama ni luas. Patut dia contoh oleh Quran. Kalau buat jadi kerajaan hak punah Fir'aun. Kalau jadi orang kaya hak punah, berisak korong. Berisak korong ni, orang panggil berisak hak punah-punah. Kalau jadi kerajaan hak punah, kerajaan Fir'aun. Kerajaan muka suak dia panggil. Kerajaan suak ni panggil ni. Kerajaan awak nyanyi kaya kerajaan Fir'aun. Apa nak jadi kerajaan? Tiru Abu Bakar, tiru Umar, tiru ni buat ni. Nak jadi tua, kena tiru demo ni. Kena tengok gambar demo ni. Aku nak tengok orang kaya hak mana? Tengok Abdul Rahman bin Auf, tengok Usman, tengok Umar, tengok Khadijah. Ya ada contoh semua lah Quran ni. Kita tak baca dia je. Pakat duk ngaji baca huruf je. Nah itu pening dah lah Quran pun dah. Duk balas mu punya ikut ha. Aku punya indrah. Tak maya. Makna tak tahu saya kebuk. Dikatakan khabar. Dia panggil khabar lah kata. Cerita. Ayat cara cerita ni. Ayat cara kisah ni banyak mana? 1000 ayat. 1000 ayat ni royak cerita. Royak tarikh. Ni cerita Fir'aun. Ni cerita Korun. Ni cerita Musa. Ni cerita Adan. Ni cerita Hud. Habis kalau kita mengaji Quran, we timul ayat cara cerita ni. 1000 ayat. Ibaratul amsal 1000 ayat.
kuat jatuh. Kama salil himaru yahmilu asfaru. Kama salil angkabu. Sibuk ayat ni. Tak ada banding. Tak banding dengan labu. Tak banding dengan lalak. Tak banding dengan hima. Tapi kita mikir. Allah, Quran ni sedap sengerti lah. Baik, bahaya baca. Daripada sekiranya takluk dia. Dengar bahawa orang yang buat doa itu bagi syurga. Ha, Quran ayat juga. Allazina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anha. Dia panggil di dalam Quran juga. Di dalam sebab Allah juga ni. Dikatakan wa'ada. Apa wa'ada? Yakni dengan kebaikan janji molek. Ha, ni kita main ngaji ni. Janji molek, janji pahala, janji syurga. Kalau orang tanya kita, "Ki ngano weh? Ki pun syurga ni kau ni?" Pak ini lama ke? Oh lama aku ni, pun syurga ya lama lah apa? Ha itu ya? Ha itu? Oh. Ah, biar kita ada mana. Habis kata kebun serga tadanya ni ada tiga. Dalam tiga kebun serga tadanya ni hok kena pakai modal satu. Hok tak pakai modal banyak dua. Hok pakai modal banyak satu, iaitu ma baina radah wal mimat raudatun min riyadil jannah. Bagi ada antara mimah dan antara kuburku daripada radah, daripada radah-radah syurga, daripada halaman syurga. Habis orang duk bubuk situ, buat besar di situ, di radah tu buat besar lah lah kan masuk. Cenah juga kita. Kalau masuk ke sebentar nak doa tak lain, tuik dia muka. Apa tak besar duduk situ. Kau tu kena pakai modal, kena ada pasbuk, kena ada dekat. Ah, kau tak kena pakai modal dua. Majlis mengaji, majlis berzikir. Buat di masjid. Ah tu majlis syurga dia panggil. Tak itu kan? Apa? Setan dia minta pula. Manakala umat Nabi ni ada majlis syurga, setan kata, "Eh Tuhan, wei aku ada tak majlis majlisku ni?" Setan minta. Tuhan kata, "Ambil majlismu setan." Majlis setan ni tak sebut nama Allah, tak sebut nama Nabi. Atau majlis setan. Itu ayah nak itu. ingat tema kita pagi tu. Bunyi dah sebut nama Tuhan kita. Tak sebut nama Tuhan. Dia lah. Silap jelas tu. Setting lah kita. Ambil tu Bismillahirrahmanirrahim. Aku ano kita ni weh. Dia nak tanya satu masalah ni. Tak ada dengan Tuhan ni tua mana eh. Tanya weh dah pergi. Uit kecing kali. Tak itu kan? jawab dulu nak kata tak apa pun. Tak itu kan? Tak itu kan? Dikatakan wa'ada, yang ni kebaikan. Sibuk ayat ni. Dan daripada sekira-kira takluknya takluk kalah dengan bahasanya orang yang buat maksiat itu baginya dengan aku. Siapa dia buat maksiat? Temu dengan aku. Innal lazina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang musyrik maksiat syirik dia. Dan orang musyriki masuk dengan aku selama-lamanya. Tuhan janji. Dia panggil hok ni wa'id. Apa je ni? Dia namakan wa'id. Kena buah ya tu. Bagi kita salah tu. Wa'adah tu. Tak kata. Ya janji jahat ni panggil wa'id. Buah ya saya kata lagi. Wa'idu. Kalau hak tak ada ya tu, wa'adah tu janji molek. Ya arah dia ada beza. Kalau nak jadi janji jahat, kena buat ia atas belakang tu saya kata. Wa'ida. Wa'idu. Wa'id. Wa'ida. Janji jahat. Siapa dia buat jahat? Lawan Tuhan. Lawan Nabi. Janji dengan aku. Siapa dia buat molek? Turuk Nabi. Turuk Tuhan. Janji syurga. Ini dah tak ada Nabi kata. Apa ni? Walil jannatu. Dan bagi syurga ni.
apa ni lil muti'i bagi orang taat dicadai bagi syurga. Walau dia orang-orang bahasa hudud sekalipun. Dan neraka itu dicadai bagi orang neraka. Walau dia orang syahid pun, orang titih baris Nabi sekalipun masuk neraka juga kalau dia buat maksiat. Bagaimana Abu Lahab kan? Dia neraka tu hak titih baris Nabi. Dia tak kira titih weh. Habis itu wa'id boh ya teka. Dia nama wa'id dah. Yakni janji dengan seksa. Boh tak belakang dia. Orang panggil silak-silak orang cak ni, bukan silak demo kare ni. Jadi ambil di situnya satu pengertian kata kita wajib etikak dalam hati wi penuh niti dalam hati kita kata Allah ada sifat kalas ngoti satu perdu. Dan wajib kita etikak kata balik bisu tu dok sekali dua lepas perdu ni. Mana dalil dia? Dan dalil wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kalai permai Allah Ta'ala sendiri. Wa kallamallahu Musa taklima. Arti berkata-kata Allah akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Gapo? Yakni Allah goyak pada Nabi kita kata dia kecek dengan Musa banyak kali. Dan kehebatan Musa ni digelar kalimullah. Ya tak sama. Gelar Musa kalimullah. Gelar Ibrahim qalilullah. Gelar Nuh abdan syakura. Gelar Isa ruhillah. Gelar Nabi kita habibullah. Oh ni maksud sekali. Habib ni maksud terik dah. Kau dekat dengan Tuhan sekali panggil ni. Yakni dia terbesar tu. Yakni Allah Ta'ala akad hijab. Kena rajin lah. Hijab ada dua. Ada hijab lafzi. Ini ni dinai ni. Dinai kita tak nampak orang perkuasaan tu. Dia panggil hijab lafzi. Ada selagi hijab maknawi. Hati kita tak nampak pahala. Dia panggil hijab maknawi. Tak nampak pahala ngaji. Tak nampak pahala jemaah. Tak nampak pahala sedekah. Tak nampak pahala zikir hati kita. Hijab. Hijab dengan apa? Hijab dengan dunia. Jadi kalau hati kita dah ui ke dunia, dah dengan akhirat dia hijab. Hijab ni takut. Dia panggil hijab maknawi. Kali itu Allah buka. Buka hijab. Buka hijab ke mana? Tiada bahawa Allah Ta'ala itu mula berkata, kama dia, ya bukan? Kerana bahasa Allah Ta'ala senantiasa berkata-kata selama-lama hal. Kenapa? Selama-lama hal ni, selama ada sifat kala, selama mencadai mesdia nak berkajak dengan siapa-siapa dia. Itu dia panggil di kanak-kanak, selama-lama. Kali itu, Allah buka hijab kekuatan mata, dia tambah kekuatan wik musuh. Lepas tu, Allah bukakan hijab-hijab maknawi ni, Allah we boleh telingo. Apa ni Allah buka hijab we pada telingo Musa ni we kekuatan. Lepas tu Allah buka hijab we dengar sifat kala Tuhan. Tengok kan. Nabi manakala dia pergi kepada Baitul Maqdis, kelik mari Mekah tu, tu buat tanya buat Mekah tu, tiya berapa, pitu banyak mana kan. Tu Allah buka hijab we nampak Baitul Maqdis. Buat tu tak nampak. Ni hijab ni ni orang panggil mari pada hati cerah dia panggil. Dan lagi pula jika Allah tidak bersifat ya Allah dengan kala, kalau Tuhan tak ada sifat kala, nah cahaya bersifat dengan lawai, tentu sifat lawai mana kelulah bisulah, maka iaitu sifat dengan lawai tu kukurangi aku kena lekehlah. Dan kekurangi atas Allah Ta'ala mustahil. Itu mustahil. Apa mustahil? Benar hodda. Benar hod tidak di Tuhan. Panggil mustahil. Mana bisu kan? Bisu tu panggil benar tak di Tuhan. Ada sahabat sifat kala. Bisu tu tak. Bisu tu mustahil. Ada pun tak bisu? Tak bisu istihara tu mustahil. Sifat kala. Itu wajib. Tak bisu. Wajib. Bisu. Bisu mustahil. Sifat kali ada Tuhan, dia panggil marzum.
Ta'bisu lazim. Ta'bisu istihalatul mustahil. Panggil juga. Ta'bisu tu panggil salbiyah pun dia panggil. Tiga. Ta'bisu salbiyah. Ta'bisu lazim. Ta'bisu istihalatul mustahil. Tiga-tiga tu kodeng lah kau. Tu tiga nama. Pahaya berapa orang ni nak jadi ahli jemaah maya sepenuh nak buat gino ni. Tak itu ke? Tu tel sejik tu ngaji 15 orang nak buat jemaah 40. Pening kepala juga aku ni pun ni. Tak itu ke? Tak buat murid tu ha? Buat pun murid tu ha? Buat gino lah aku ni. Tak bisu tu lazim pun dia panggil. Tak bisu tu dia panggil istihalatul mustahil pun dia panggil. Lazim daripada kata daripada Tuhan ada sifat kala. Dia Tuhan ada sifat kala, lazim pada tak bisu. Jadi tak bisu tu apa istihalatul mustahil pun panggil, salbi pun panggil, lazim pun panggil, tiga nama. Ada pun bisu? Bisu mustahil. Tak boleh panggil belakang. Kodeng tak boleh panggil. Azali tak boleh panggil. Baru tak boleh panggil mustahil. Mana bisu? Bisu tu panggil mustahil semata-mata. Habis itu. Ya. Yeah. Ya, masuk dalam benda subuk. Ya, guna hak kodeng ni, ya panggil benda subuk. Sifat subuti, ya. Kalau hak baru ni, panggil amrun i'tibariyah. Tapi hak kodeng ni, banyak ulama istia'at, dia panggil sifat hak subuti, ya. Masuk dalam wajib. Karena masuk pada benda subuk, hak tidak ada mula. Tiap-tiap benda ada hak tidak ada mula masuk dalam qadim. Tiap-tiap benda subuk hak tidak ada mula dia panggil qadim. Kali itu tak bisu ni subuk hak tidak ada mula masuk dalam qadim. Lepas tu nama dia tu ulama penama salbiyah iktibar kata nafi bisu. Salbiyah nafi bisu ada pun tak bisu iktibar lazim dia. Tak bisu iktibar istihalah, dia panggil istihalatul mustahil. Kapuh dua tu tu jadi wajib ulah. Ada pun mustahil, aslinya dia. Mustahil, tak boleh kodeng, tak boleh azali, tak boleh baru. Panggil mustahil saja. Mana? Kena ke bisu. Jadi, hak kita nak anak maraknya, iaitu semua dalam semua tiga-tiga tu masuk ke kira'in lah. Dia panggil intizain. Iaitu istihah terpatin masuk ke intizain. Lepas tu mustahil, Oh, itu iktira'i. Mustahil panggil iktira'i. Apabila salbiah, iktira'i juga? Tak. Salbiah, masuk pada subuh, intizak juga dah. Namu-namu. Gapo tak bisu. Namu bagi satu-satu benda, yang kita kata-kata, oh, tak ada bisu. Apa mandu? Oh, namu bagi tak ada enam. Nafi dia panggil. Yang dia kata salbiah itu ada mazum juga. Habis itu maksudnya daripada ada sifat kala lazim daripada tak bisu. Jadi kata pak dia banyak kata istihadul mustahil subutiyah dia panggil salbiyah, dia panggil yang timbul pada salbiyah. Okey, mustahil dah. Dah dia panggil masuk pada salbiyah 25 dia panggil. Kalau orang ngaji tahu-tahu salbiyah 5 je tidak sampai wadah niat. Tapi orang ngaji boleh sikit salbiyah tubik 25. Kalau kita mengaji salbiah tu baik 25 tu, kita dalai adalah ilmu ni. Kalau kita mengaji tu salbiah 5 tu, tu duduk di kelas itidai bagus. Ni nak kelas gini. Tak itu ke? Kita 5 tu. Maka takluk kala itu segala wajibat. Yang hadap pada benda wajib kala takluk juga inna inni anallah. Tu hadap benda wajib tu. Hak kelima hak tu yang takluk pada benda wajib tu bunyi lagu ni. Inni anallah. Tu. Hak tu hadap pada benda wajib yang panggil. Apa?
an Allah la ilaha illallah. Aku ni Allah, tidak ada tuhan malaikatnya. Itu yang panggil kale tahdak pada benda wajib. Dan dan takluk kepada benda jaiza. Oh, wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allahul ladzi khalaqas samawat, tahdak pada benda jaiz dia panggil. Dan mustahila, hadap pada benda mustahil kale. Mana? Allahu salasa. Allah tiga daripada yang tiga. Ha, tu panggil takluk pada adam mustahil. Seperti ilmu, sama dengan ilmu juga. Ilmu hadap benda wajib. Kale pada hadap benda wajib. Ilmu hadap benda mustahil. Kale hadap benda mustahil. Ilmu hadap pada haram. Kale hadap pada benda haram juga. Jadi dalam sifat tujuh ni, hok sekali dua ni, ilmu takluk habis, wajib, mustahil, haram. Kalau takluk habis, wajib, mustahil, haram. Ha, sama. Tapi ada tak tiga? Tetapi takluk ilmu, takluk inkisah, nyata, tegak pada Allah belakang. Itu panggil inkisah. Dan takluk kala takluk dilalah, yakni atas jalan penunjuk. Ah, wajib royak kata wajib, hok mustahil royak pada mustahil, hok haram royak kata haram. Itu tempat beza. Pada sama hadap wajib mustahil haram sama sekali situ. Ilmu dengan kala sekali pada hadap benda wajib mustahil haram pakat situ. Tapi tempat ia berisai ilmu ing kisah kala dilal. Ilmu ing kisah terai ke Allah belaka. Kala dilal wajib. Oh ni wajib, Allah qayyab wajib. Ha ni mustahil, Allah qayyab benda mustahil. Ha ni haram, Allah qayyab benda haram. Ini panggil akidah. Wajib setiap orang Islam kena mempelajari, kena memahami, kena i'tiqad. We masuk dalam lubuk hati kita. Kalau tidak ada etika, maka orang itu berdosa. Berdosa sampai tangan mana? Berdosa hingga sampai dia kelecak daripada keluar daripada agama. Nauzubillah. Ia berdosa ilmu tu, ilmu tu ini berdosa jatuh pagi. Jatuh agama. Berdosa ilmu pekah, ia lekat di pasir. Ya. Kamu tak semaya adalah pasirmu. Tak boleh buat saksi. Tapi mu tak ada etika buku Tuhan ni. Ah, tu keluar tu baik pada Islam. Dekat di Melayu kan. Ah, tu tengok kat naudzubillah semua naudzubillah. Ha, lepas itu kita hok kita jadi ketua kampung ni, kuat-kuat kena ada mikir 45 minit kita lepas perduk idah tetap akidah. Lagu mana orang di keliling kita tu nak we lepas perduk ingi support dengan kita kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang kamu mereka mengasih pada gemu berkasih kamu sendiri. Kita reti dah kadang-kadang, tapi nak wiku kita reti sepo kita tu. Nak buat lagu mana? Ha, itulah kena fikir sikit. Dia panggil fikir agama. Ha, baik tu Nabi ajak mikir tu. Dan ke apa belah kau nuhu qadiran. Kamu kata, gini kata-kata. Gerak. Gerak tu wajib. Lawai gerak tu apa? Alamah. Alamah tu mustahil. Lepas tu mari salbiyah. Salbiyah tu wajib ke lah. Yang terima daripada? Daripada? Daripada ada gerak. Ha, daripada ada gerak, tenapi lemah. Ha, tu buat salbiyah aja. Ada lutsi apa sifat salbiah? Sifatun dalatun nafsiun ma la yaliku bi. Kalau masuk dalam tu panggil salbiah belaka. Jadi kata khalasahnya antara salbiah istiqlal batin tak boleh semata-mata ambil pada mustahil. Ya suku tu. Ya ambil pahal daripada sifat mudrak. Ambil pahal pada sabit gerak. Jadi sifat kala dalam pak satu tak ada suara ni. Sifat kalau
sifat kalian hok isu. Kalian nafsi dengan dengan nafsani. Ah. Dua tu lah. Hmm. Masalah maya imaah kita tak kok mau maya tasai. Lagu mana? Ah, gini lah mayat asyik untuk tokok dah. Ah, ya ada penyakit tak boleh. Kena ubat penyakit tu dulu. Lepas tu kita pergi mayat asyik tu, nak jadi imeh. Tak jadi makmu. Ah, tak apa. Lepas tu makmu tak kena kita baca. Ah, makmu tak kena itu imeh. Oh, tak kena. Kita kena semayat pada imeh tu lah, lepas tu jadi imeh. Lepas tu, orang-orang tu tak kena kita. Kita nak jadi imeh tu tak kena orang jadi tak mari jadi tak meta tak kena. Ha, tak kena. Ha. Orang tak kena ke dia. Ha. Oh, sah mayat. Tapi kurang comel bang. Ha, tengah badannya apa ni benda tak molek. Ha, kita jadi tu imej bukan tu imej yang dia letak ni. Jadi tu imej semaya sedangkan makmum tu beci banyak hok beci dengan kita. Ha. Tu tinggal kerja lagi tu. Ha, jadi dua berasa. Dosa tinggal kerja. Dosa gi jadi tak imej pak orang tak kena pula. Jadi dua. Tanya dia nak ke apa dia. Benda yang tidak subuk di luar zihin. Tapi dia maujud di dalam zihin. Oh, ikhtirain dia panggil. Di luar zihin tak ada. Dalam zihin maujud lekat mari. Napa? Jadi kata etibar pada nafsi saja, kekak saja. Kekak tak sungguh. Tak sungguh. Kira-kira panggil. Rekah. Rekah mari. Masalah pasang. Ya, edah dia dah pakai edah dah. Ya, dah edah. Pakai edah. Sama tak pakai. Kalau edah ni apa edah dah? Edah. Bilengi-bilengi. Edah-edah tu nanti. Apa hikmat disuruh ke edah? Karena bara'atur rahim. Nak menyuci ke rahim tu. Takut jadi semabur. Ha, tu panggil edah. Kalau tak ada jimat lagi tak apa. Habis tu nak tolak ke? Okay? Ada tolak hak bid'i, ada tolak hak haram, ada tolak sunning, ada tolak hak haram, ada tolak hak wajib, ada tolak makruh. Ha, tolak kan. Mana tolak haram? Tolak dalahi, dalah nifah. Tu panggil tolak hak haram. Pas jatuh ke dah? Jatuh. Ha, tu hak sabi'i ahli sunnah lah. Ada pun orang tengah-tengah orang dapat teh baru tolak tiga jatuh surah tu ada yang tu kalau tolak masa hari tak jatuh kan tolak masa hari tak jatuh lazim pada hari tak jatuh sebab apa tolak dalam hari tu hari kalau banyak dah pandai jam tu jadi nyanyi orang reti ni pas tolak sunni aku nak tolak sunni tolak sunni selepas daripada dia gimo pas tu suci bini dia suci dia tak ada jima ah tolak tu panggil tolak sunni kerana apa hikmat surat edah tengah pada tamat ya edah ni ada dua bab satunya baro atur rahim tapi bersih rahim takut capur nasak takut gelewat dengan nasak yang keduanya ditaabud. Edah tu kerana beribadat. Jenis ibadat panggil edah. Dua ilah edah. Kamu ada kira semua kata tak ada tali rojaan ke pulang mereka betul. Ya tali rojaan tu kan bakain tu. Bakain tolak tiga. Tolak tiga. Wai mu tolak tiga sekali. Tak boleh juga. Wai mu tolak satu-satu sampai bila tiga. Ni tak boleh nak kelik baik. Pas nak boleh kelik baik pula, boleh ke tak? Boleh. Tapi kena royak ke bini dia ni, kena pergi cari tok laki lain dulu. Tok laki lain nikah,
Kalau dalam saat syafi'i, nikah sah tak sah lagi nak klik dia. Nikah syarat kena jima. Lepas pada jima sekali tu, dia cerah. Cerah bila ada dengan dia, baru boleh klik nikah dengan dia. Itu orang tua panggil, Cina buta. Kita buat orang lain. Kita pergi buat orang lain dulu. Lepas tu nikah mulak. Buat orang lain. Buat orang lain. Kita buat orang lain nikah mulak pula. Balik-balik kita tu. Boleh tak apa-apa? Hilang apa-apa? Cina buta dulu. Tak boleh tak? Ada-ada. Cina buta dengan kita. Tak boleh. Kita klik buat nombak ni kau lah. Zaujan ghairahu lah kata. Akan suami yang lain. Akan nikah dengan suami yang lain. Cerah boleh sarap boleh jimak dengan dia. Lepas tu kira edah dengan dia. Baru boleh klik mari nikah dengan kita. Lepas tu kena boleh kena Cina tu. Kat mana mak Cina buta tu? Duduk ayat dua kali dah. Jarah edah Cina buta tu sebab ada dalam jalan tu Cina buta. Cina buta semati lah. Cina buta tu yang muda lagi. Lepas tu orang pergi Sotok Kodi. Jalan. Masuk Kodi mana tak tahulah kita ni. Pergi Sotok Kodi. Nak cari bini dia, dia nak klik. Suruh Tok Kodi carilah orang nak nikah dengan bini dia ni. Tok Kodi pun cari-cari tak temu. Temu Cina buta ni. Cina yang buta ni. Buta semerti. Jadi nikah dengan Cina buta ni. Cina yang buta. Lepas tu Cina buta ni jimak sekali. Lepas tu cerah baru boleh klik nikah dengan dia. Itulah panggil Cina buta. Sebab dia nikah dengan Cina buta semerti. Itu asal dia mari. Kalau tiga kali ke, kira-kira gajah-gajah boleh klik. Dia masalah hidup. Dia kebab tak tahulah. Tapi dalam kita ngajik sunnah ni, ijmuk. Orang pendapat teh lain-lain pada sahabat. Lain pada sahabat tu, dia silap dengan hadis mana tak tahulah. Dia kata boleh. Tengah daripada ni siapa dia? Ibnu Tamiyah. Tu mari dia demo tu. Dia Ibnu Tamiyah ni dia menyalahi ijmak dia panggil. Lepas tu dalam apa? Ijmak. Tolak tiga jatuh tiga. Cuba bila tengok. Kali guh dia tu. Kali guh. Dia panggil satu, dua, tiga. Dia panggil tiga. Kali guh pun. Kalau yang jaga siapa sih boleh? Ya, kau tu. Kau dah kenal? Tu berapa tadi yo? Ada tahu. Nabi majah, apa lagi? Nenek. Kerana dia nabi majah, ya. Kerana dia nabi majah. Tahu ya pakai kau anak tak tahu? Wallah alam. Kita nak kata tak wali itu guru juga. Aduh. Kau ada. Tu guru jadi. Ada tahu. Ada. Ada wali. Tapi kita tak mau, tapi tak wali. Satu tu guru. Anak murid dia duduk naik perahu mari ngaji ulang. Dia kata, ya Tok Guru, kata, saya tak cakap nak kahu anak kayuh. Ada ke Rusia boleh jalan tak air? Tok Guru kata, tak apa. Mau ambil Rusia ni. Rusia apa Tok Guru? Ajar budak tu. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca sekali tadi. Kita semua Tuhan dan kita minta tolong Tuhan. Makhluk tak ai tak kuasa Tuhan kuasa. Israel tadi tu. Banyak tu tak guna banyak tu. Esok ya mari. Mari apa ni dia? Tok Guru jangan mari. Ya le tak ai tak ada orang hudak tang tang tang. Tu gua tak jadi mungkin. Jadi minggu-minggu dah, gua dah kira tak jadi mungkin. Ya kata nak tengah nak ayat tu, tu gua ni pun kena juga nak pakar leh itu. Itu tak apa. Aku nak amal tak? Aku tak ada besok lagi tu gua yang mungkin tu. Tapi sebab budak tu yakin dengan Rusia tu pergi dengan yakin tu Tuhan jaga dia boleh jalan tak air. Lepas tu aku kata tak apa. Nanti aku satu malam aku nak jalan tak air katik.
Ha, dia pakat satu malam tu, ha, budak-budak semua ni, ha, lepas tu tidur habis. Ha, dia tak apa tidur. Dia nak terang tak lah. Tu budak tidur, budak tidur senyap. Tu okey. Jalan lah air. Selek. Selek timbul timbul puyuh. Boleh tengok esok. Ah, ha, tutup hujan tidur. Ha, tu lagi nak tu nak turun tak leh jadi apa je lah. Tu saya lah. Sebab nak bunuh sebab nak bunuh asmaya ada. Ha. Bibar apa kagol? Lah kita ambil kata di situ zakat dan farak. Oh, nah, zakat dan farak. Nama zakat itu habis so semua tu lah. Nah. Potong dia tu. Dan pula nama farak lah ni tu suti farak ya tu atau tepat. Kok kok ligam dia nama farak tu? Habis lah dah. Ah, kok 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 semua dia tu tak apa. Kau tak kaya kat semalian tu tak apa sama semalian. Kau tak boleh tuju Allah tu. Ha, kalau kata tu kau lesam dia tu. Ha, itu kan? Ya Allah tu. Saya tu nak nama farak tu. Habis lah suku dia. Habis putih dia tu. Ha, tinggal kok kok bulu kok 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 itu dia tu. Ha, kau semalian tu tak apa. Lepas tu. Kalau zakat ni lain pada zakat tu tak kata ha, ha, yang mau putih, yang mau kelo dia tak apa. Dia tak ambil zakat kelo dia tu lah itu kan. Tapi orang jahil tak berani jamah dia. Orang tu jahil dia. Ha. Lepas tu kau mabuk so. Mabuk ni sebab penuh air semaya. Ha, mabuk ni ngas ngelai. Punah mabuk tu nak nak kata mabuk mabuk hak hilang akal. Oh, hak hilang akal. Ada ko pening rokok tu tak ada hilang akal. Ya pening juga ya tak rokok. Kalau tak pening ya tak isah lah itu kan. Ha. Ha, tu kalau dia tak isah rokok yang ngatau. Dari isah rokok ya pening tak ngatau lah. Itu kan. Ada dok. Segar. Ha, segar dia panggil. Hingga pening ya pening ya gak. Tapi pening tak rasa pun. Ya peningnya musim tak leh. Ah, ya peningnya nak banyak macam ada pening hok musim. Pening rokok tu pening tak musim. Ah, kalau iya tu tak. Iya dah, kena. Ayo lah. Oh, ni kaya halak. Tak pening dah. Suria ni kaya halak. Ah, cak ni ni kaya halak. Ada panggil pening lah. Pening pening sedap. Bukan pening. Itu dah. Dah. Ya kalau kalau tak pening, ya tak isap. Ya jenis pening, pening, pening sedap. Mabuk-mabuk sedap. Ha, ya mabuk ada dua, tiga bet. Ada mabuk yang tak sedap. Ada mabuk sedap sebagai mabuk dunia tu. Mabuk sedap juga. Tak kira dah. Duk tengah mana, tengah mana. Ha, tu lah mabuk dunia. Sedap juga. Tak kira. Eh, tanya tu orang yang nombor tak dekat, tengok patah tak anah ke. Ya mabuk, mabuk dunia. Sedap lebih daripada lagi. Tak kira. Ani mabuk. Oh, ya mabuk juga. Kalau dah lewat kok ya dulu wo, ya ada api dengan mabuk. Tak ada habis tu. Aja. Mau tak mimpi tak ada. Mana? Ngamuk yo. Ngamuk, ngamuk takkan ni. Ni nah. Ah. Ada rekod. Ha, tak tahu baik-baiknya. Baik-baik kita mengaji tak ada. Semar dia. Haa, tu baik-baik. Tak ada yang sabit yang kita. Tepuk kok, kok semar dia tu tak boh. Tepuk kok, kok alak dia tu. Ya kalau-kalau hak yata kan, dia panggil putuh lu dia. Kalau tina panggil stone dia. Haa, kalau tu tak gitu kan. Tepuk semar-semar dia tak boh tu. Ah. Jangan rambut kau dekat langat lah. Tu kena bingat lah itu dia. Ya rambut dah dekat dah jari. Habis tu dengar bulu ketiak suruh cabut. Ah, bulu bulu hari. Bulu hari suruh cabut juga bulu hari. Tak kena sunat cabut tak boleh. Ha.
kan dia nak tutup ke nafsu dia panggil. Masuk tu lah. Ah, gelapah. Habis tu setengah pada hikmat berjawi tu, buah sikit tu, daging dia hati tu kerana nak kurang ke nafsu. Kerana nafsu orang perempuan ni, dia 10%, hak tina dia ada 9% hak nafsu dia. Ya akas persen. 10% orang tina akas sahaja. Nafsu 9. Orang jatuh, akas dia 9%. Nafsu dia 1%. Ya sedikit orang jatuh. Ya banyak orang tina. Ambil lah ni gagah orang tina lah. Ngaji banyak orang tina lah. Mengaji sejik banyak hatino, saya jemaah banyak hatino, kerana dia puak lagi. Berjuang banyak hatino, banyak hatino lagi. Kalau kita nak banyak hatino, nego banyak hatino, di sejik banyak hatino, di sekolah banyak hatino. Ha. Ha, tengok pada alamat kemak, banyak hatino. Ha. Ya, akhir zaman ni Tuhan yang pelik, orang jatuh tak tanggung jawab. Lepas tu, payah nak kira. Tahu saya tak jalan. Dan lain sebarang tu baik nara. Baik nara saya tanya, tak emis pun tak jalan. Sejik di dekat golok tu, lawah, besar. Kalau macam tebos itu, bahagia tebos saya tengok. Tak emis di sini, tak hebat di sini, kata. Tak emis hidup tak ngaji ni. Lepas tu saya tanya, pergi sejik mana-mana tu mula-mula kita tanya. Hidup kata tiga minggu, seminggu ni tiga malam lagi. Oh kata seronok. So email jawab ni. Tapi saya nak tanya satu kelima lagi. Orang banyak mana ni? Dia kata 1,000 lebih makmu. Pak tu baik ngaji ni. Haa tu baik ngaji ni. Jawab kata orang tu, jemaah tu baik sesah apa? Orang 1,000 ni tu baik sesah. Haa, kata ni, ni saya nak tebah nak kacik pada ilmu yang nak tuan tu tak nebeng. Oh tak nebeng, tak lutut dia dah. Tak sekali dengan tak email dah tak nebeng. Haa, tak nebeng ni sedap ni. Haa, bagi tahu ayak. Ayak so cara nak heret orang masuk sejik ni. Lah ni tak nebeng, dah sekali dengan tak benih dah. Orang dah buat tak email ni, 15 orang. Tak ada. Dan pun ni kena pakat wikmah dia. Orang dah buat tak nebeng ni dekat 15. Ceroboh ada tak nebeng? Ya ada. Tak lebar ceroboh, duduk di bawah tak lebar. Lepas tu pakat dua ni, kena mari duduk di masjid dulu. Puak hak namu ada tua di kampung kan. Hak namu tua di kampung tu, mari duduk di masjid dulu. Sebab kita buat puluk kita ya. Hak buat puluk, hak namu tu, hak ni nyango, hak ni tak mengadai, hak ni tak menyengak, apa lah. Nyango, tak mengidai, tak bergorai, kena ada tempat puluk tu je. Tak itu ya. Baru orang mari boleh makan. Siapa dia tua rakyat ni? Duduk di rumah. Orang ni tua ngidah, duduk di rumah. Haa, jumpa terang, agak lagi. Hotok tu semua dia tanggungjawab habis 50. Tak ada, kena mari pagi belakang tu. Nyanggup pun kena ngibik kereta duduk. Tak ada. Orang goreng malah lagi dah. Orang menanuk pun malah lagi dah. Puak ngidah tu yang mari pagi. Demo ni tok semua telah tanggungjawab. Puluk tu selama. Gini masjid tak selama. Kan tok tak tu pun. Tok malah mula. Tak ngerti. Tak goyang, tak ngerti. Dia kena bercuna, tak kena bercuna. Kakak bercuna. Oh, ni ceramah sore. Ceramah sore saya tengok budak. Budak naga. Orang panggil lah cikgu di cikgu. Saya tengok klik dia kat sejak. Pemimpin politik. Malah tu dia tanya, tak email, tak kotik, tak bila. Kakak dengan makmu boleh mari sejik berapa persen? Tak email jawab atas 100%, 50%. Malam ni, esok kalau tak mau kerja, klik lah WIPI tak email. Haa, kata kasar. Orang kasar dia kata. Ni tak email murid ni? Ya, tak email murid ni. Jadi hari ni, apa hasil orang tak mari sejik? Sebab tok semua tak ada kerja. Patut ada sore dua, apa mana? Kadang-kadang tok email, apa mana? Kadang-kadang tok kotik, tak bila. Tok kecek satu ya. Orang lain tak, orang ni kecek. Kadang-kadang setengah-setengah sejik. Nak banyak satu. Haa, tak banyak ni. Jadi,
Neng lah awe panggil awe awe peka setengah pada satu hebci. Dia baca mai. Setengah pada satu hebci awe awe jawab teh tak kijo. Tu ime tak kijo, botik tak kijo, tak kijo penuh. Hok masjid nok tu. Hanya setengah-setengah masjid je pada kalau kalau di penjara. Hok saya ringan hadap kerja lagi awe mui tesai botik. Tapi tak. Tapi dia tak ada tengah ya mungkin. Ah, tetapi kalau wi banyak orang. Okay. Jemaah ni boten. Jemaah dak apa orang lain pula 15 orang ya okay. 15 orang tu boleh kecek dulu di masjid. Wi ada semangat dulu. Tak itu ya. Sepo sane, sepo buat bulat sane. Kalau menyanga tak ada semangat. Serak orang. Okay. Kalau tok menanak tak ada semangat. Mutah nasi. Kalau tak mengedeh tak ada semangat, tak kerja dia. Gua akan habis. Hari ni hasil pada orang jadi tu di kampung tu kalau 100% tu baik dak 20% yang kerja. Budak je baik dak tu. Ha tu. 100% buat tua 15 hari tu cek tak tu baik 20% pano kidah kena. Aku yang ada budi tu sama dak mas. Nah kan akhir masa yang ada budi pilih-pilih nak ada budi kena. Nyakit orang besar tak ngaji. Aku tak mandi ya temu. Tu. Tak kerti. Pasal sini, kalau kita kerja cuma di bilik, kelih tak kerja apa kan? Apa benda dia? Ah, kamu jeleh, kamu jeleh kelih oya tu tak emas 10 hari, kelih oya 2 hari. Apa oya tak oya? Tak dia itu. Tak itu ya. Apa tak gerok? Ah, kau makan tu kena lah kalau betul. Ah, tak nyuki kotor. Ambil tu kena pakai goyak dulu. Orang tu guru semua ni kena pakai berani goyak dulu. Punya baik. Ni buku nak jadi. Dulu kesian je goyak tu. Dia akan bertanggungjawab dengan Tuhan. Tawarlah maaf ni. Kena orang boleh pergi dia tu mana? Ya, 12 pun. 3 orang 12 tu nak wisah semaya. Nak wisah semaya di segi pekoh. Nak wisah semaya di segi usul, nak wisah semaya di segi tersal, boleh bilai lah 12 atau 3 orang. Apa? Nak boleh bilai tu, tu kena mari tu email tu kotak, tu bilang Zai dulu. Zai kata 12 orang ni, pandai. Nak Zai tu kena ada alamat. Mana alamat dia? Ngaji. Tapi kalau tak ada ngaji, nak pergi Zai ni. Tak itu. Baik pakai waktu tu. Tak ada wahwai. Ayah tanya tiga masjid dah. Boleh kita zel tak emel ni orang ngaji 15 hari nak zel 40 nisah. Berani benda? Tak berani. Tak itu ya. Jadi hasil kata jemaah kita dah buat hari ni lah. Mau tidak ke sah tapi tak sepenuh. Gaduh-gaduh tak sah. Ah, waktu tu takut. Di segi tengok, di segi baca-baca apa, rukung-rukung, pekoh, limau tu. Di mana tempat? Tempat duduk gaduh. Ada ke tak masjid tu? Ayah tanya kakak limau tu, masjid kata ada, ada belajar Quran, buah jemaah ni. Ada? Dia kata. Hak tino, hidup, ngaji Quran. Hak tino, ayak sikit, hidup, ngaji Quran, ada-ada-ada ni. Sekarang pun nak, kita nak pergi, kena star tu, ada-ada ni, orang tino ni. Duk buat jabir Quran ni. Duk jalan ke tahmata. Kerja-kerja tak temu. Baru ni saya orang Kori mari belajar di mari ajar lain radio tu. 10 orang, 8 orang orang Tino baca. Kerja-kerja baru 2 orang. Orang Tino berani baca 8 orang. Untuk guru dengar di radio. Kerja-kerja baru 2 orang. Rendah. Pahala buat jemaah bukan dengan orang Tino. Haa, tu tempat letih kita. Nak jokes tak pergi je bang. Marketing. Kalau mana? Ha, kena pakak. Klik pakak 15 ribu. Tak mari, kalau pakak tak tanggi mana? Tapi kita kita pun makan sama dia, tapi tak boleh mau pakai tu. Boleh mau ya, enggak. Pakak mah balok. Pakak tu bagus ana. Kalau ni kalau mau, mau kalau mau dia nah. Mau dia mau. Hai manusia kali kita. Kenapa ibu kena enggak? Mau dia kalau oya oya. Lu baca apa tiga orang dah? Masuk masuk, dua tak masuk tak masuk. Kata mana tak orang tua orang tua. Ngan eh? Ah, tu awak mai ikhti
iya ya, tapi kalau kita kata tak sah mula, seru aja mah. Tak gitu ya. Nah, jadi tak ada sampai apa kita kata siapa dia ni nak zai ni. Maaf kita ni 20 hari ni. Tak imeh nak zai tak ni. Atau tak nampak kata ni nak zai. Tak ada pihak nak zai. Apa tu? Lagi buat gitu tak gitu ya. Kerana syarat ni maaf tu nak hok kamil. Bukan bilai kepala. Sampai tu 2-3 orang tu guru dia ialah ke mana lah tahu saya tak kerti juga. Hanya kata gini cuma tak tubik. Gini tak tubik. Kerana syarat-syarat hak dalam mereka tak cukup. Lepas tu gini tak buat. Tak buat. Oya tu emi, tu emi tak boleh buat. Oya tu nebel, tu nebel tak boleh buat. Pakai lagi kaki bi. Itulah daripada jemaah ya. Oh, bengang tu tak apa dah, tapi hok tak ada bengang langsung. Kalau bet tu kita lain, kita pergi jemaah apa? Masjid lain boleh tak? Itu masalah tu. Masalah ini. Tak ada. Oh, tu mendorak kau usah lagi. Ya, buat lagu ni. Kita kata, saya kata berapa belah buat kita ni. 12 orang setelah kena jemaah. Nah, sekelip tak kaya, tak ada kena, itu lama. Tak itu ya? Ya, siapa ini juga 12 orang tu. Ada 3 orang, ada 4 orang. Ada 40 orang. Tak pun kita layak ramai-ramai, tak apa. Kita semayah kena sikit weh. Kalau lebih ni tak ada apa. Itu peringat atau semayah kena kita ambil kawan 12 lah dulu. Tapi kita pakai belajar lah, dah boleh ambil ikhtiar. Lepas tu, lebih pada sampai 20-30 bulan ni, sah belakang. Kaya pergi bergala lagi. Saya nyahak kena. Nah. Apa? Ya 14 kaum dalam jemaah tu 14 kaum. Jadi hak 40 tu kira mak tamat dah jugalah. Tapi hak 12 pun hak syafi'i juga. Hak 4 orang pun rasa gitu juga. Kita ayo buat sini ni. Hak rumah lah. Ni. Ada kita buat ayat tu email dah buat kan 12 weh. Tapi lebih tu tak ada apa. Tu mesti tiap. Okey banyak juga sini. Tak kena lu tapi siapa kita belajar tu. Mau terjangi kada. Kalau di sepagi lagi tu tak lihat tu. Tu kata tu punah kata tu. Kita kena sabar lagi. Tak ada. Kena sabar tu. Benar ada jalan bang. Lepas tu kita berdoa dengan Tuhan. Dah agak pada Tuhan. Itu ambil kau hak guna. Ada yang tengok tak sikit lagi. Tak ada aja mereka. Mana saya? Syahadan tengok Quran ni. Syahadan terkadang orang banyak orang membaca Quran itu dilaknat lagi dicela. Naudzubillah. Sa
ni hak jemaah, ni hak orang baca Quran. Terkadang orang membaca Quran tu dilaknat, apa dilaknat? Dijauh pada rahmat. Kalau Melayu dia panggil maki, Tuhan maki. Ada juga orang baca Quran dilaknat lagi dicela. Mana? Jika tidak melahirkan adab nyo, adab baca Quran tu tak jaga. Tuhan laknat mana? Tak ada adab. Tak ada esmaye ko, baca tak kena ko. Atau ia seorang baca Quran dengan lalai akan baca e-nya, tak tahu ke apa. Anak juga. Atau mesuru ia seorang baca Quran tu kepada yang lain daripada baca e itu. Dok hitung ke lain, baca-baca dok kira ke lain kepala dia. Kul a'udzu bi rabbil falaq. Kerak suri demo bi. Ai dok kira. Quran dok baca. Tak ada juga, Tuhan murid juga. Atau orang yang tidak mengamalkan barang yang dalam Quran baca juga, tapi orang Quran kata tu tak amal. Tapi tak ada kosong pada Quran. Mesiru pada yang lain. Ini adab dia. Al-adabu fauqal ilmu. Adab tu duduk di atas pada ilmu lagi. Habis tu Imam Hanafi, kalau dia tak ada esmaye, dia tak kecek dengan ilmu. Itu satu malam orang tak tengok atau Imam Hanafi ni ambil esmaye 70 kali. Orang tanya ke apa sah? Saya ada buah nak pukul sikit. Pagi nak ambil wuduk banyak kali. Sebab saya nak baca hadis, nak baca Quran. Kalau tak ada wuduk, saya tak baca. Tengok orang yang berkat ni. Karena Quran kalamullah. Bersih, suci. Pada kau ni mua ni. Tak itu kan? Ambil tukang ngaji kau tak itu. Tapi jangan kiat sangat. Kena buka sikit. Seperti ia seorang baca Quran tu. Buat maksiat, baca Quran boleh-boleh, buat maksiat boleh-boleh, tak beradu. Ya Allah juga. Supaya orang yang Tuhan benci, salah satu pada orang yang Tuhan benci, semaya tak beradu, tapi maksiat pun tak beradu. Tuhan benci juga. Supaya ni, buat Quran ni. Allah Akbar. Kata Abu Sulman Ad-Darani rahimahullah, Az-Zabaniyatu. Asra'u ila hamlatul Qur'an. Allazi rubba. Tak itu ya. Rubba talulil Qur'an. Wal Qur'an yal'anuhu. Ana'udzubillah. Suma na'udzubillah. Ini Sayyidina Anah bin Malik. Weh, sahabat Nabi ni. Kodeh Nabi dia ada 10 tahun ni weh. Anah ni yang duduk 10 tahun dengan Nabi, jadi kedemak kepada Nabi. Nabi berdoa pada Anah ni, harta banyak, kaya, isteri banyak, anak banyak, umur banyak, sobat mati terakhir daripada Basrah. Kubur dia ni bahu sedap sebuah minyak bahu. Tama dia setahun buah dua kali. Ni orang yang lebih kedemak pada Nabi. Bagi-bagi Nabi ada banyak dia. Bawa Nabi wafat banyak orang rubu ke rumah mana. Apa rambut Nabi dah di muih. Pakat dia harap anak. Ni mak dia ni. Mak anak ni hadiah pada Nabi masa umur 10 tahun. 9 tahun. Dia pergi ke Nabi. Jadi masa Nabi wafat ni, baru umur dia belas saya. Nabi pergi Madinah tu umur dia 9 tahun baru. Pamak dia tu, tak ada arah nak buyuk kanak. Orang tino di kalungi orang tino. Umur salih mak anak ni, dia pergi jumpa Nabi dulu. Ambil anak dia ni, pun jadi khadai Nabi. Ya terikat dengan Nabi. Kalau itu anak ayat kata, arti terkadang orang membaca Quran dan adalah Quran itu melaknat ke dia. Okey, orang baca Quran. Laknat ni jauh pada rahmat, jauh pada rahmat, jauh pada rahmat. Laknat dia lawan rahmat. Kesia belah dipanggil rahmat. Laknat ni kemerkoe Tuhan. Jadi anak kata, orang berhari baca Quran, tapi Quran itu dah laknat dia. Nauzubillah.
padahalnya iyo. Ah, ha, gua sampai situ. Padahal iyo orang baca Quran tu buat maksiat. Ha, baca Quran tak wadu, buat maksiat tak wadu. Baca Quran tak wadu, buat maksiat tak wadu. Ha, jelah juga. Karena kelebihan dia pun banyak, tapi bahaya dia pun banyak juga. Habis tu anak apa ni Abu Hurairah kata, siapa dia baca Quran we kena dengan adab betul, ada empat kelebihan rumah dia. Satu, rezeki murah. Yang kedua, rumah dia kebajikan banyak. Yang ketiga, mereka ada dalam rumah dia. Yang keempat, setel lagi tu be. Itu rumah orang ada fadilah baca Quran. Dan baca pula we ada adab. Habis ada adab dia ke? Ada asmaye. Adab ke belah. Ha, tu adab dia, tu adab dia. Pergi Quran we kena. Ha. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Daraniyyu rahimahullah taala, az-zabaniyatu asra ila hamlatul Quran allazi ya'sunallaha taala minhum ila ubadatil awsan. Ah, kau takut lagi. Arti bermula malaikat zabaniyah. Siapa dia malaikat zabaniyah? Iaitu malaikat yang menunggu dengan kau malik ni. Terlebih segera ia malaikat ni pada orang menanggung Quran, yang ni orang baca Quran, yang buat maksiat mereka itu orang baca Quran ke Allah. Ha, ni malaikat gerai. Jadi orang hak tak ada baca, orang baca Quran hak betul tu, malaikat tak buat hudud. Ada pun orang baca Quran tak tinggal maksiat ni, malaikat gerai. Kaki gigi ambil honi dulu. Allah na'udzubillah. Terlebih segeranya ia malaikat zabaniyah pada orang menanggung Quran, yang ni orang baca Quran, yang ni orang baca Quran yang buat maksiat mereka tu ke Allah, daripada sekira-kira mereka kepada kafir yang menyembah berhala. Allah. Engkau tak sebut support orang kafir semua berhala. Orang baca Quran buat maksiat ni. Ha, kerana Quran ni inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni penunjuk ke kita pergi jalan yang betul. Ha, dalam kita baca Quran pergi jalan tak betul. Quran ni pula hudan lil muttaqin, peraturan bagi orang takut tu. Ha, kita ambil Quran ni buat lawan tu. Ha, ambil tu murid sebab kita ambil undang-undang sia buat lawan kajian. Ha, kajian murid baca Quran tak reti makna. Ha, apa isu tu? Cecah-cecah tu, tu tak apa. Apa tu? Oh, tak reti makna tu hingga amat muda amat kata apa amat lebih dalam hidup itu hari dia mimpi ke? Ha, dah kata baca kalam ni aku. Kalau tak reti ya tu ha. Saya kata mau reti tak reti boleh falo, tapi reti tu falo banyak, tak reti pun tak apa, tapi ada adat dia. Ha. Ha, tak ada adat ada. Ha, maksiat tak tinggal tu. Quran pun tak tinggal, maksiat pun tak tinggal. Jemaah pun tak tinggal, maksiat pun tak tinggal. Ha, tu tak leh dia. Jom maksiat tak ada mana tu kan boleh. Okey, panggil maksiat. Tu maksiat ada. Ha. Ya tengok. Pasti tak apa pasti. Okey, kerja dosa susah, tinggal semaya, zina, curi, berjudi pasti. Ataupun dia tak ada kerja dosa susah, tapi mengekali dosa kecil. Semua. Ha, pasti juga. Tengok kata tu ada tak? Tak tahu. Mata raja. Ah, mata raja. Ya ada hijab, ada sirah kan. Tengok kata tu. Ha, ya ada tak molek kata tu. Ada dengan gurne dan gapol. Apa nak kata tu? Ah, ya awak. Dan sepedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akasaru munafiki hadhil umat qurra'uha. Ha, ni kata lagi. Arti kebanyakan daripada orang jadi munafik daripada umat ini, yakni umat Nabi kita, iaitu orang qori. Ha. Orang qori ni banyak jadi munafik. Faham tak? Wallahu ra'ufur rahim. Allah. Tu Allah. Kena dah tahu punya Allah.
ni banyak jadi munafik. Nabi kata kebanyakan orang okay, jadi munafik dulu tok qurra. Tadi lingu ni merah bukan kacau. Tak gitu kan? Bahawa dia bawah-bawah ni pun azabun alim. Ya Allah Allah Allah. Padahal tu ada azab sangat pedih. Allah juga. Hantu. Jadi baca ni jadi munafik. Bahawa ni sebab jadi dia ni munafik. Tak agak dia jadi munafik. Dua-dua tu tak salah. Habib Al-Madinah kata tanda yang mengaji Quran tu bukan menunjuk atas negeri selain. Tu kita dia tak boleh turun kembali tu. Ah, hidup tanding, hidup jatuh lagi, hidup tino tu. Ah, kita ambil kita mana? No, aku tu ya tu. Alamat di mui. No dia orang tu. Belum ada yang kata ngaji Quran sebelah kau yang mihon ni dah. Ah, tahu. Belum ada yang. Kerana kebanyak ke baca orang jadi kori itu dengan rio. Tak itu. Ringgit juga weh. Waspunya gaji. Tak itu kan? Rahim. Hai. Jangan coba sikit ni. Kalau tak rio, pesi lagu tu. Najib kata ni kena pesi lagu tu. Ada tak? Tak apalah, tapi dia ada oyak orang yang rio. Oh, kait, arti kata ada kait lagi tu. Oh, banyak kega. Kalau hak tidak peka, hak tak ada tersawah, dia baca Quran saja ke, kena banding ni. Oh, oyak sebab tangan lukai 2-5. Ya, boleh-boleh orang yang ngaji Quran ni, jangan yang ngaji tersawah. Tak gitu kan? Dok iling Ali dia tu, Ali. Ah, ke mana tu? Mudah-mudah kata orang ni. Royak benar. Tak itu kan? Royak okay, kita royak ni. Lepas tu, dan uju. Ha. Mula tu, kebih Allah. Datuk demo hari banyak nampak demo dua kereta ni. Baca ayat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi mak banyak gitu. Mula mamu tiga orang baca kuliah. Nah itu kan. Boleh jadi kalau kita tak royak ni. Tak itu kan. Eh, otak mengaji ni calon mula dah. Tak itu kan. Otak mengaji ni mari juga. Habis tu Umar ni. Umar sobat ya. Pak orang mari banyak. Pakat tak kunjung dia, mari kunjung dia. Ya nak mari sama. Ya ambil air pikuk dengan demo. Oh tu yang ni ya ambil mukmin ni. Amu mau nak dia tadi. Penuh bawa sebab sama aku ni. Kuasa nak sama sat ni. Penuh itu kau sama aku ni. Ah dok tah meja sama tak kisah sama lagi nak sama ni orang pakak mari ni. Ambil air pikuk tengah orang. Nak hilang sama. Ya sama ni sebab nyamuk ya. Ya tak kira tak kotak ke tak imej tak kira. Tak itu ya. Tuk gugu yang kat letak dok lambu kau pergi. Tak itu ya. Ya tak ada kira tak eh ni tak kotak yang ni. Ah ya tak ada. Oh ni tak nebek ke tak menek tak gugu. Ah ni 4 bulan tak kena ketik nak ada kira. Jangan merah jangan hijau ya ketik kalau tak ada kamu. Nak raya atau penyakit agamu. Habis tu Tuhan kata orang semaya masuk dengan kau. Orang yang semaya masuk dengan kau. Mana nak? Allazina hum yura'una. Semaya dia nak mengenai kau orang. Masuk dengan kau juga. Fawailun lil musallina allazina hum an salatihim sahu. Buat mulut orang wajib semaya, nyetak semaya. Dengan kau orang nanti. Kau ni semaya, tapi allazina hum yura'u. Nak beri orang dengar, nak ria. Dua-dua ni masuk dengan kau. Hak tak semaya masuk dengan kau. Hak semaya masuk dengan kau. Anilah Imam Malik kata siapa dia orang ngaji fiqh tak ngaji tasawuf pasti. Tu Imam Malik orang tinggi siapa-siapa mentafaqah, siapa-siapa dia mengaji fiqh wala yutasawwa' tak ngaji tasawuf. Fakat tafsuku orang ni pasti cuba. Karena dia tak tahu penyakit mari nak makan pala dia. Dia buat kebong. Tak buat pagar. Dia tak tahu tak kami mari nak kena getah dia. Ambil. Habis tu, kalau dia kita kan, dia pandai,
dalam hidup tiga kali. Usul tanah oleh. Ambil tanah ahli sunnah. Yang ini ambil tanah mutazilah. Ini yang tak jadi. Peka, kena ambil hal syafi'i. Ambil diri yang batamah, ambil dokau. Yang ini buk, okah patuh ubah. Tak gitu kan? Lepas tu, tanah molek dah, tanimeh molek dah, ha, pagar. Ini tersawak. Ha, tiga ni, poji. Tanah, usul. Pakayu, peka. Pagar, tersawak. Bau kena, dia kata. Jadi ha, tiga ni, perdu'in di atas kepala setiap orang pada muslimin kena mengaji wih pahal, bukan pahal saja, kena buat amal. Baru sukiya. Kerana apa wih? Kerana ku puji ye, nak wih orang puji, dan kerana ku megah, nak wih orang apa megah, dan dimaki itulah munafik. Lagi haram, lagi berdosa. Munafik lagi, haram lagi, berdosa lagi. Dan lagi sepedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'a manahaka fa illan yanhaka falaisa taqra'uhu. Arti baca olehmu akan Quran supaya menegah ia akan dikau daripada wak maksiat. Nabi suruh kita baca Quran sebab weekend dengan maksiat. Kalau baca ada-ada. Maka jika lo tidak menegah ia, ia seorang akan dikau, ia baca Quran akan dikau, mu nak baca dah tapi tak menegah pada wak maksiat. Maka seolah-olah tidak akan baca Quran. Sebab mu tak baca. Nabi kata mu bakal baca lah Quran supaya Quran ni lah jadi pagar mu tak buat maksiat. Tapi kalau mu baca juga tapi tak beradu maksiat, sebab tak baca. Allah Akbar. Semayalah kamu, semayalah menegah maksiat. Tapi mu dah semayal dah, tak menegah maksiat, sebab tak semayal. Dipanggil semayal kaya. Ha, kau tengok kan. Ha, tak apa, we ada berasa air panas dulu. Baya kita boleh mengaji. Dan lagi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma aminal Quran manistahalla maharimah. Arti tidak percaya dengan Quran oleh orang yang mahala barai dia haramnya. Ha, tu kau tengok lagi. Barai apa yang haram dia pahala. Barai apa pahala dia haram gitu kan. Ha, ni takut. Dok baca Quran tapi begadah hok haram dia kata halal. Ha. Duk baca Quran, dia dijual hok halal. Tapi hok haram, tapi dia kata halal. Ha, ditukar, ditukar. Nauzubillah summa nauzubillah. Ha, habis kat tu weh. Ha, jadi ni kita kena jangan keliak sangatlah. Mana tekel kita mengaji, lepas tu kita harap rojak. Ya dua kita. Takut dan harap. Kena ada dua pasal. Takut tak kena. Ha, belajar. Dan harap rahmat Tuhan, harap pun lah. Tak kena sikit banyak kita duduk mengaji ni. Kita jangan berjadi masalah kita. Dengar takut apa tu? Ha? Tak boleh? Parah Allah, 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 tak boleh lah kan? Ha. Ha, kita pergi pahala. Dia panggil hok tu, dia panggil ada tahu dia menara kan. Kau ni hok tiga-tiga ni. Faslun fi zahiri adabil tilawil Quran. Ha, ni kena ngaji habis ni. Ini suatu pasal pada menyata zahir adab baca Quran. Ha, tengok. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rabbana hamdana min aswajina wa zariyatina. Subhanakallahumma wa bihamdika.